إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قوم مسلمين yang kami hormati, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal karena hari ini kita bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah dengan penuh ketenangan dan keamanan. Bersyukurlah kepada Allah karena saat ini kita duduk bersimpuh di sini. Tidak ada gempuran misil dan roket yang dikhawatirkan meluluh lantakkan masjid ini. Bersyukurlah kepada Allah karena saat ini kita bisa khusyuk dalam penghambaan kepada Allah, menunaikan salat dan membaca Al-Quran tanpa berharap-harap cemas menanti berita tentang anak istri kita di rumah. Tewaskah mereka akibat tertimbun rumah kita yang hancur berkeping-keping oleh serangan rudal yang tak terduga? Bersyukurlah kepada Allah karena saat nanti kita meninggalkan masjid ini, masih ada tempat bernaung yang aman, masih ada canda tawa buah hati kita, serta masih ada sambutan hangat istri kita tercinta. Jamaah sekalian yang kami muliakan, jamaah bayangkan, bila kota ini berubah menjadi sebuah kota yang diisolir dari seluruh penjurunya, menjadi sebuah penjara raksasa, lalu tiba-tiba terdengar suara pesawat-pesawat jet tempur berputar-putar di atas atap rumah tempat istri kita tinggal, di atas atap masjid kita tempat menunaikan salat, di atas atap kantor tempat kita bekerja, di atas atap tempat anak-anak kita bersekolah dan bermain. Lalu tanpa diduga, pesawat-pesawat itu melepaskan rudal-rudalnya tepat menghujam ke arah kita, ke arah anak-anak kita. Dan tiba-tiba saja kita hanya mendengar berita anak-anak dan istri kita terluka atau bahkan telah tewas akibat gempuran rudal-rudal itu. Bayangkan jemaah sekalian, jika nanti saat pulang ke rumah kita hanya menemukan rumah tempat bernaung kita telah berubah menjadi onggokan puing-puing. Bayangkan bila di antara puing-puing itu ada ayah dan ibu kita, ada istri tercinta kita, ada bayi mungil kita yang bersimbah darah, tubuhnya remuk, hancur dan tidak bernafas lagi. Bayangkan
Apabila malam nanti kita hidup dalam gelap gulita, tidak ada tempat bernaung, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada pakaian hangat untuk mengusir dingin, dan tidak ada lagi keluarga tempat kita berbagi duka. Lalu bayangkan, bila semua kita lalui dan pesawat-pesawat tempur jahat tidak juga menghentikan gempurannya. Bahkan tidak hanya itu, mereka justru diperkuat dengan tank-tank dan pasukan darat untuk menghancurkan, membombardir, dan membinasakan kita semua. Bayangkan bagaimana perasaan hati Anda jika dengan semua penderitaan tiada tara itu, ternyata jarang orang yang peduli dengan kita. Dunia diam membisu seolah-olah tak terjadi apa-apa di kota kita. Kira-kira seperti apa perasaan hati Anda jika Anda mengalami semua penderitaan dan kebiadaban itu? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jamaah sekalian pasti telah paham bahwa itulah situasi dan kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita atau keluarga kita. Kaum muslimin di bumi Palestina, di tanah Masjidil Aqsa. Alangkah baiknya tatkala kita menyaksikan berbagai kejadian tersebut, selain kita mengambil langkah nyata yang sesuai tuntunan agama, kita juga berusaha melakukan berbagai renungan dan mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian itu. Renungan yang pertama, permusuhan orang Yahudi Zionis terhadap kaum muslimin sangat nyata. Allah Ta'ala telah mengingatkan hal tersebut dalam firman-Nya, "Walan tarza 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sampai engkau mengikuti ajaran agama mereka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Wahyu ilahi di atas dikuatkan dengan bukti sejarah hitam perilaku orang-orang Yahudi Zionis. Bukan hanya di Palestina, tapi juga di mana saja mereka memiliki hegemoni dan kekuasaan. Dari sinilah kita mengetahui betapa berbahayanya propaganda ideologi pluralisme yang berusaha untuk menyamakan semua agama yang diusung oleh sebagian kalangan. Ideologi ini pada hakikatnya ingin meruntuhkan salah satu prinsip dasar Islam, yaitu al-wala dan al-bara', cinta dan benci karena Allah juga. Ideologi ini bermaksud untuk memunculkan keraguan akan kebenaran mutlak agama Islam. Amat disayangkan, ternyata tidak sedikit di antara kaum muslimin yang termakan pemikiran menyimpang tersebut, padahal dalil-dalil syar'i maupun fakta sejarah begitu jelas membantah ideologi itu. Renungan yang kedua, jangan omdo alias omong doang. Menyerukan kebencian terhadap Yahudi Zionis akan mandul apabila tidak diiringi dengan langkah nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Bila kita cermati berita tentang ungkapan kebencian banyak kaum muslimin terhadap penjajah Zionis, lalu kita bandingkan dengan realita kehidupan mereka sehari-hari, niscaya banyak kita dapatkan kontradiksi antara keduanya. Masih banyak di antara mereka yang berteriak sekeras-kerasnya mengutuk perilaku orang Yahudi, tapi anehnya mereka masih mengidolakan tokoh-tokoh Yahudi. Ada yang beraksi melaknat kebrutalan kaum Yahudi, tapi
Tapi ternyata dia masih menggemari film-film karya raksasa produser perfilman Yahudi. Tentunya fenomena di atas sangat memprihatinkan. Sebab begitu kontradiksinya antara ucapan dengan perbuatan. Seharusnya yang menjadi idola kita adalah tokoh-tokoh Islam, mulai dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, hingga para ulama salaf. Dan kegemaran kita adalah membaca sejarah para tokoh besar Islam. Renungan yang ketiga, musibah yang menimpa kita adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Banyak dalil syar'i yang menegaskan hal ini, antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Kebaikan apapun yang kalian peroleh itu dari Allah, dan keburukan apapun yang menimpa kalian itu adalah akibat dosa kalian sendiri. Al-Quran surat An-Nisa ayat 79. Maka tatkala musibah datang silih berganti dan tidak henti-hentinya menimpa kaum muslimin, sikap yang tepat adalah introspeksi dan mawas diri. Dosa apa yang telah kita perbuat? Kewajiban apa yang telah kita lalaikan? Lalu kita berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut, sehingga lambat laun kondisi kita semakin membaik dan hari esok lebih cerah dibandingkan hari ini. Renungan yang keempat, solusi terbaik untuk mengakhiri berbagai musibah tersebut adalah dengan kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Fenomena keterpurukan umat Islam dan dijadikannya mereka sebagai bulan-bulanan musuh sebenarnya telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu. Beliau bersabda, akan datang suatu masa di mana musuh-musuh akan bersatu padu dan berlomba-lomba untuk memerangi kalian wahai umat Islam, sebagaimana berebutnya orang-orang yang sedang menyantap makanan di atas nampan. Salah seorang sahabat bertanya, apakah karena saat itu jumlah kami sedikit? Beliau menjawab, justru saat itu jumlah kalian banyak, namun kalian hanyalah bagaikan buih di lautan. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lupa untuk memberikan solusi guna mengakhiri keterpurukan tersebut. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah azza wa jalla akan menimpakan kehinaan atas kalian sampai kalian mau kembali kepada ajaran agama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dinilai kuat oleh Imam Ibn Taimiyah, Syaukani dan Al-Albani. Ya, solusinya adalah kembali kepada ajaran Islam yang benar dengan menegakkan tauhid yang murni dan lurus, serta membersihkan segala bentuk kesyirikan. Kemudian konsisten untuk menerapkan tuntunan Nabi SAW dalam kehidupan. Tokoh besar pejuang Palestina, Muhammad Izzuddin Al-Qassam rahimahullah, adalah sosok yang tujuan utama perjuangannya adalah membersihkan agama dari segala macam bentuk noda yang mencemarinya, serta memurnikan akidah dan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, karena itulah yang merupakan sumber kekuatan kita. Tanpa itu semua, kaum muslimin tidak akan pernah mendapatkan kekuatan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu
huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul hamdu fil akhirati wal ula. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ar-rasulul mustafa wan nabiyyul mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi al-asfiya wa ashabihi al-atqiya wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sara ala nahji wa iktafa. Jamaah Jumat rahimakumullah, renungan terakhir, renungan yang kelima, kita wajib untuk membantu muslimin Palestina sesuai dengan kemampuan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in istansarukum fid dini fa alaikumun nasr. Apabila saudara kita meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka wajib bagi kalian untuk memberikan pertolongan. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72. Setiap kita membantu sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Para penguasa dan diplomat berusaha memberikan tekanan kepada negara Yahudi Zionis, wabil khusus pemerintah kita bisa lebih lantang menyerukan pembelaan kepada rakyat Palestina di forum-forum internasional. Apalagi Indonesia memiliki kedudukan penting sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Adapun orang-orang yang dikaruniai keluangan rizki, berusahalah mengerahkan bantuan finansial untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sungguh saudara-saudara kita di sana, terutama warga Gaza, didera krisis akibat blokade negara Yahudi sejak belasan tahun yang lalu. Mulai dari krisis makanan, krisis listrik, hingga krisis obat-obatan. Bisa jadi satu rupiah yang kita infakkan kelak di hari kiamat akan berubah menjadi perisai yang melindungi tubuh kita dari api neraka. Adapun mereka yang tidak punya kemampuan kecuali doa, jangan pelit untuk mendoakan saudara-saudara kita. Jangan pernah menganggap remeh bantuan doa. Betapa banyak pasukan raksasa yang hancur berkeping-keping berkat rintihan doa seorang hamba Allah yang taat beribadah di sepertiga malam terakhir. Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk menolak setiap bahaya yang mengancam masjidnya dan hamba-hambanya. Allah Maha Kuasa untuk membelokkan peluru agar tidak mengenai tubuh saudara kita. Allah Maha Kuasa untuk menghancurkan negara Yahudi Zionis sebelum mereka menghancurkan Masjidil Aqsa, Al-Quds, dan juga Palestina. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala al-hadil bashir was-sirajil munir kama amarakum bithalika al-latiful khabir faqala fi muhkam at-tanzil. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نجي إخواننا المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami, kaum muslimin yang tertindas di Palestina dan di setiap tempat. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi sabilika ala a'daihim. Ya Allah, menangkanlah saudara-saudara kami, para mujahidin fi sabilillah, atas para musuh-musuh mereka. Allahumma shtud
وَاتَّكَ عَلَى الْيَهُودِ الْغَاصِبِينَ الظَّالِمِينَ وَمَنْ شَايَعَهُمْ وَأَعَانَهُمْ يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ. Ya Allah, timpakanlah azab keras-Mu terhadap kaum Yahudi penjajah yang zalim serta siapapun yang mendukung dan membantu mereka, wahai yang maha perkasa dan maha mengalahkan. Allahumma ja'alha alihim sinina kasini Yusuf. Ya Allah, jadikanlah azab-Mu atas mereka berupa paceklik yang berkepanjangan sebagaimana yang terjadi di masa Nabi Yusuf. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa wahidillahumma sufufahum wa ajmi' kalimatahum 'alal haqq واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. يا الله, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, satukanlah barisan dan kalimat mereka di atas kebenaran, hancurkan kekuatan orang-orang yang zalim, dan karuniakanlah kedamaian serta keamanan untuk semua hamba-Mu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.